asal daripada muamalat termasuk jual beli. Hukum asalnya, kaidahnya itu adalah al-aslu fil ibahati, al-aslu fil muamalat al-ibaha. Hukum asal muamalat itu hukumnya adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Iya. Lalu ketika Nabi melarang dari sesuatu atau nas syar'i melarang dari sesuatu muamalat, pasti ada illahnya. Pasti ada alasannya. Pasti ada sebabnya. Iya. Dan hukum, apakah itu halal, apakah itu haram, makruh, dan seterusnya. Artinya berubah hukumnya. Iya. Itu sangat terkait dengan illah. Iya. Nah, kaidahnya bagaimana? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu iya, berputar bersama dengan adanya illah. Adanya alasan atau sebab. Ada illah, ada hukum. Berubah hukum. Tidak ada illah, tidak berubah hukum. Kembali ke hukum asal. Nah, kalau ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, ya, maka insyaallah begitu dapat permasalahan dalam bisnis kita, ya, kita akan mudah mendeteksi. Nah, kita akan mudah mendeteksi. Nah, apa illahnya menggabungkan utang dan jual beli? Illahnya sebab di balik pengutangan tersebut dia mengambil manfaat. Dia mengambil manfaat. Dan kaidahnya dalam masalah utang piutang, sebab ini akad tabarru'at. Akad tabarru'at, akad sosial, tolong menolong. Enggak boleh mengambil keuntungan di situ. Ya. Ya. Nah, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan dari hal tersebut itu riba. Itu riba. Nah, pinjaman. Anda mengambil keuntungan dari situ. Ya. Akadnya akad pinjaman, akad utang piutang. Akad tabarru'at. Ya. Nah, ini ada 4 akad sebenarnya dalam muamalat itu. Salah satunya akad tabarru'at. Yang kedua, akad ya, mu'awwadhat. Akad komersil. Ya. Nah, nah, akad komersil itu mu'awwadhat. Ini orang yang memberikan utang harusnya tidak boleh mengambil keuntungan, sebab itu akadnya tabarru'at, bukan mu'awwadhat. Ya. Nah, tapi dia memberikan persyaratan yang dengan persyaratan tersebut dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau tadi, oke, okay, saya pinjamkan kamu duit, tapi tanahmu kamu jual sama saya. Di kondisi seperti itu, ya, orang yang punya tanah ini yang diberikan pinjaman uang atau dana, itu tidak bisa bebas untuk menentukan harga dengan sesuai dengan kenyamanannya. Beda di kondisi normal. Maksudnya di kondisi yang dia tidak punya utang, dia tidak ada beban. Iya, dia bisa jual sesuai dengan harga pasaran. Tapi ketika di kondisi seperti itu, otomatis, iya, dia akan mungkin jual, iya, di bawah harga yang seharusnya. Sebab dia jual kepada orang yang berjasa kepada dirinya, memberikan dia utang. Iya. Atau di kondisi yang kedua, belum ada transaksi dibuat. Kecuali transaksi piutang, utang piutang. Iya. Namun ketika dia tidak mampu untuk membayar, ya si A mengatakan, ya, oke, okay, kamu jual aja tanahmu sama saya. Baku apa? Antara utangmu dengan tanahmu. Kasih baku sembaki. Iya. Nah, otomatis ketika itu
dia juga tidak akan dia tidak akan jual dengan harga yang tinggi sebab untuk bayar utang ini. Iya. Naam. Nah, ini bikin transaksi seperti itu saja, dia sudah dapat, si A sudah dapat keuntungan. Iya. Naam. Apalagi kalau terjadi transaksinya diambil itu tanah. Dan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua keuntungan, ya, semua utang yang ia mengambil keuntungan dari hal tersebut, maka keuntungannya itu adalah riba. Ini alasannya kenapa Nabi, ya, tidak menghalalkan yang namanya utang digabung dengan jual beli. Di dalamnya ada, ya, ada praktik, ya, praktik riba. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya, ya, jual beli tanah tersebut, dia jual tanahnya tetap dengan harga yang normal atau mungkin lebih tinggi, sehingga si A yang meminjamkan dana itu tidak mendapat keuntungan dari hal tersebut. Paham maksudnya? Paham ya? Iya, dia tidak dapat keuntungan. Nah, iya. Kalau tadi kemungkinan pasti dapat keuntungan. Kalau ini bagaimana kalau tidak dapat keuntungan? Artinya, tanahnya tetap harganya normal. Iya. Nah, tidak ada pengaruhnya antara utang yang dia berikan dengan harga tanah tersebut. Nah, maka al-hukmu yaduru ma'al-illah. Hukum itu berputar sebagaimana adanya illah. Kalau tidak ada riba, maka itu menjadi boleh atau menjadi halal. Sebab alasan utamanya adalah adanya unsur riba di situ. Kalau tidak ada unsur ribanya, iya, atau dengan kata lain, tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, itu tidak menjadi masalah. Iya. Nah, ini hendaknya dipahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya tadi menyinggung, ya, terkait dengan dua transaksi. Transaksi mu'awwadhat dengan transaksi tabarru'at. Transaksi tabarru'at itu akad transaksi yang intinya non-komersil. Ya, saling tolong-menolong, membantu sesama. Itu seperti utang piutang, sedekah, infak, hibah, wakaf. Paham ini sampai di situ? Iya, ini non komersil. Iya. Nah, adapun yang mu'awwadhat seperti jual beli, ya, sewa menyewa. Iya. Nah, dan yang semisal dengan itu. Itu mu'awwadhat komersil. Di tabarru'at itu tidak boleh orang mengambil keuntungan. Iya. Ambil keuntungan riba. Nah, ambil keuntungan riba. Sedangkan di mu'awwadhat orang boleh mengambil keuntungan sebab memang itu komersil, jual beli. Iya, dan seterusnya. Silakan. Selama terpenuhi syarat dan tidak ada unsur di dalamnya pelarangan dalam syariat. Nah, sewa menyewa dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, ya, oleh sebahagian ulama itu menyebutkan bahwasanya semua transaksi yang bentuknya mu'awwadhat komersil tidak boleh digabungkan dengan transaksi yang sifatnya
atau bentuknya tabarruat non komersil. Bayi jual beli mewakili ya muawadat. As-salaf itu mewakili tabarruat. Naam. Tabarruat non komersil. Naam. Itu ya diterangkan oleh para ulama. Tidak boleh menggabungkan dua transaksi tersebut. Kalau memang mau muawadat, muawadat. Iya. Kalau mau tabarruat, tabarruat. Naam. Sebagai contoh, iya. Ada yang punya motor. Ada yang butuh motor untuk dipakai. Sewa apa? Ada yang butuh motor untuk dipakai. Iya, yang satunya menyiapkan motor. Silakan buat akad. Apakah akadnya muawadhat atau akadnya tabarruat? Kalau akadnya muawadhat, iya, silakan ambil keuntungan. Iya, contoh. Ini mau kamu butuh motor ya? Iya. Ini. Kamu sewa motor saya. Sekian jam, sekian. Iya. Kembalikan dengan posisi jarum persis sama dengan ketika Anda pinjam. Ya. Sewanya sekian. 1 jam 50.000. Iya. Nah, 1 jam berapa? 50.000. Nah, ini kadang ini istilah kalau orang tanya berapa 1 jam, banyak orang salah paham. Iya. Nah, seperti itu. Ada katanya teman yang bertanya kepada perempuan yang dandanannya atau pakaiannya terbatas, tidak cukup kayaknya, ditanya 1 jam berapa? Tersinggung dia. Padahal 1 jam 60 menit. Nah, kenapa tersinggung? Karena gayamu saja sudah makaleling. Ya, nah. Nah, sewa 1 jam sekian. Oke. Okay. Ini namanya kata apa? Mu'awadzat. Sewa menyewa. Boleh tidak ambil keuntungan? Boleh. Selama tidak sejenis. Paham? Iya. Nah, oke. Kamu sewa 1 jam 50 ribu. Kamu pinjam jam 3. Pulang ke sini jam 4 lewat 5. Sebab perjalananmu ke sini 5 menit. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Paham ya? Iya. Atau akadnya tabarruat. Kamu pinjam aja motor saya. Saya kasihan sama kamu. Kamu datang, wajahmu sudah wajah permohonan. Iya, kasihan sekali kali aku. Apalagi curhat di media sosial lebih. Nah, aku berdoa, bukan berdoa, mengumumkan. Nah, oke, kamu pinjam. Ini kuncinya. Iya, digas-gas motornya. Begitu berangkat, jangan lupa ya. Dia itu pakai Pertalite. Iya. Ya, kalau mau kasih polki, alhamdulillah. Iya, maka yang meminjam siap komandan. Berangkatlah dia pinjam. Saya tanya, ini ambil keuntungan enggak? Ambil keuntungan enggak? Ambil, apa keuntungannya? Bensin. Bukan bensin. Pertalite, anies BBM. Iya? Apakah ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Riba. Diambil manfaat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa. Diambil manfaat. Apa manfaatnya? Bensin full. Ya. Nah. Makanya kalau mau seperti itu, mau tidak kena itu, ambil akad muawadhat. Akad komersil. Kamu sewa aja. Kalau begitu. Kalau tidak mau, ya, ambil mau ambil tabarruat, pinjam silakan. Kau mau isi ke tidak mau isi ke urusanmu. Ya. Naam, asal jangan mogok pulang. Ya, kalau mogok pulang kan gimana begitu? Ya. Naam. Nah, ini yang meminjam juga dalam hatinya, kapan saya ndak belikan bensin ini, ndak kasih pinjam akal lagi. Ya, akhirnya dia pinjam kasihan, nah belikan bensin. Kemudian, nak cuci baik-baik, nak kasih milo'i. Ya. Ah, Masya Allah, kalau itu si fulan dipinjamkan, pokoknya milo' itu anu mulisu. Ya. Naam. Ya.
Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hal tidak bisa digabungkan. Iya. Nah, tidak bisa digabungkan. Anda pilih salah satunya. Iya. Dan kalau itu tabarruat, jangan ambil keuntungan. Iya, sebab tabarruat non-komersil. Mu'awadat komersil. Atau sekalian mu'awadat tadi. Bukan cuma menyewa. Saya jual ini. Silakan. Mau beli motorku? Silakan. Saya jual dengan harga sekian. Iya. Nah, sekalian dengan itu kalau memang mau komersil. Nah, tidak boleh menggabungkan dua hal tersebut, jemaah sekalian. Akad yang mu'awadat dan akad yang tabarruat. Nah, paham sampai di sini? Kalau sudah paham sampai di sini, sudah ada gambaran itu dengan masalah yang beredar di umah hati itu. Masalah open donasi Jumat. Itu akad apa? Ya. Kalau itu akad mu'awadat, silahkan, itu komersil. Kalau itu akad tabarruat, membantu, menolong, tabarruat, sosial, Anda jangan mengambil keuntungan. Ya, sudah ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, enaklah kalau begitu, silahkan. Nah, ini jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Ada kaidah yang disebutkan, iya, oleh para ulama, yaitu la yajma' baina mu'awadah wa tabarru'. Tidak boleh menggabungkan, iya, antara iya, akad transaksi yang mu'awadat, komersil, dengan yang tabarru'at, sosial, membantu. Nah, maka tidak boleh Anda gabungkan jual-beli dengan utang, sewa-menyewa dengan utang, sewa-menyewa dengan hibah, sewa-menyewa dengan sedekah, jual-beli dengan infak, jual-beli dengan sedekah, tidak boleh Anda gabungkan. Sebab dua itu akad berbeda. Ya, nah, dua akad tersebut adalah dua akad yang berbeda. Nah, terkait dengan apa yang saya singgung tadi tentang sejumlah pertanyaan, ya, misalnya apa hukumnya, maukah bertanya, iya, bertanya maki, bagaimana hukumnya saya open donasi Jumat terus uang tersebut saya kelola jadi nasi kotak dan ada keuntungan saya dapat di situ, saya tanya, open donasi Jumat itu mu'awadat atau tabarruat? Itu akad komersil atau non komersil? Komersil atau non komersil? Ini kalau masih bingung, kita belajar dari awal lagi. Komersil atau non komersil? Non komersil dari kita donasi. Nah, donasi ini mau dibuatkan nasi Jumat. Nasi Jumat tersebut ternyata tidak ada yang siap untuk tidak ada yang menyiapkannya kecuali harus dibeli. Ya, kan begitu. Nah, di sini iya, katanya bolehkah saya kelola nasi kotak dan ada keuntungan saya dapat? Kalau mau demikian modelnya, satu, Anda mesti sampaikan ke pihak donasi bahwa Anda yang mengelola dan Anda dapat keuntungan. Sebab dia berikan ke Anda itu dalam bentuk apa? Tabarruat. Ya. Anda mau ambil keuntungan, sampaikan. Nih, saya ada untung, boleh saya kelola? Boleh. Apakah boleh saya dapat keuntungan? Boleh, katakan boleh, silakan. Ya. Nah, apa yang juga disebutkan mungkin apa yang datang dari Ustadz Aris Munanda, alhamdulillah saya kenal juga dengan beliau. Iya. Itu tidak bisa disepelekan juga. Iya, memang itu salah satu iya, disebutkan di mazhab. Iya. Tetapi iya, yang tepi tepat adalah seperti itu tadi. Iya. Nah, iya, lebih tepat seperti itu tadi. Iya. Kecuali kalau pihak yang mendonasi banget niatnya jual beli, saya bukan donasi, saya mau beli nasi kotakmu.
untuk Jumat, untuk nasi gratis, nanti kamu bagikan. Itu lain ceritanya. Tapi yang dia maksudkan ini donasi. Iya kan? Nah, ini. Makanya itu tadi, silakan Anda mau dapat keuntungan berapa, Anda mau model apa, sampaikan ke pihak yang mendonasi. Iya. Donasinya dalam bentuk seperti ini. Tidak perlu juga Anda umumkan keuntungan kusken, tidak perlu. Sampaikan ke PM donasi, iya, dari uang yang terkumpul tersebut, saya dapat keuntungan, bolehkah saya ambil keuntungan? Iya. Kalau PM donasi mengatakan tidak ada masalah, jalan. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, iya, Anda tidak boleh seperti itu. Sebab Anda hanya dikasih wewenang untuk donasi. Nah, kemudian bagaimana solusi jika ada orang yang menitipkan uang dibuatkan makanan, lalu makanan itu kita bagikan? Ya tidak ada masalah. Iya. Nah, tidak ada masalah yang seperti itu. Iya. Ada juga yang sebelumnya ini. Mana mi? Kayak model-model seperti itu. Pertanyaannya dengan diawali dengan apa ini? Ini pendapat yang disebutkan Ustaz Aris, banyak kita temui orang yang buka donasi untuk berbagi makanan, tapi dia sendiri merangkap wakil dari donatur dan juga sebagai penjual. Hal ini haram menurut Syafi'i dan Hanabilah. Ya, di sana ada namanya akad antara penjual dengan pembeli. Iya, masa itu tonjolannya? Kan enggak mungkin. Iya. Nah, dari sisi itu mungkin yang sampai dikatakan oleh mereka ini adalah haram. Namun yang lebih tepat, insyaAllah ta'ala, silakan Anda sampaikan ke pihak mendonasikan. Iya. Supaya transaksinya jelas. Nah, ini yang saya ketahui. Ya. Nah, jadi siapapun yang open donasi, iya. Nah, apapun bentuknya, iya. Kalau Anda mau ambil, kalau Anda yang kelola, silakan sampaikan ke pihak mendonasi. Saya ambil keuntungan dari pengelolaan ini. Sebab dia akadnya ke Anda tabarruat. Iya. Nah, kalau dia katakan tidak ada masalah, silakan jalan. Kemudian yang kedua, iya, yang disampaikan juga saya, ini makanannya dia dari harga 12 atau 25 atau 20 di downgrade. Bukan upgrade, down. Jadi 10.000. Itu juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau sepengetahuan pihak yang mendonasikan, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Ya. Yang ketiga, dibawa ke pasar, dibagikan ke sana dan seterusnya. Masya Allah, saya sangat salut dengan hal tersebut. Ya. Anda bisa berbagi nasi Jumat, mungkin ratusan, ribuan nasi kotak. Hanya yang saya ingin ingatkan, ya, mungkin kita perlu menggunakan yang namanya Suryakanta atau scanner. Ya, coba kita lihat teman-teman kita yang biasa kita panggil pergi taklim. Mungkin kasihan ada tidak makan dalam satu hari. Ya, dibandingkan pencari orang saran tidak jelas. Dia sholat atau tidak sholat. Dia tidak Jumat mungkin. Ya, tidak jelas agamanya dan seterusnya. Saya salut dengan apa yang disebutkan itu. Tapi coba, yang biasa kita jawab, ayo kita pergi belajar, ayo kita taklim. Kita mungkin tidak tahu keadaan dan kondisinya. Ya, mungkin dalam sehari cuma satu kali makan. Ya, apalagi mereka yang tidak ada pikasian yang mencarikan nafkah. Ya, tahu itu? Ya, walaupun mungkin mereka tidak pernah meminta-minta. Ya. Tidak pernah saya minta-minta. Iya. Tapi setiap ketemu selalu senyum. Menutupi kekurangan dirinya. Iya. Karena kita tidak perhatikan itu. Kita sibuk malah dengan yang di luar sana. Yang tidak jelas bagaimana ibadahnya. Tidak jelas bagaimana penuntut ilmu apa bukan. Ini yang kadang saya mau bukan mengkritik ya. Mungkin perlu dibenahi. Hanya kadang saya ingat. Biasanya baper lagi. Ya, bawaannya baper. Saya ingat dulu ketika Mas Amba itu. Ya, baper lagi. Padahal saya cuma dapat arahan dari atas, dari guru saya.
Iya, arahkan ikhwan dan ummah di sana begini. Arahan itu juga yang saya sampaikan. Baper. Ya, bayangkan, baper. Iya. Mungkin sampai hari ini atau mungkin sampai hari kiamat bapernya. Padahal itu untuk membenahi. Iya. Saya juga khawatir, makanya saya bilang sama istri, enggak usah. Saya belum bisa berikan bahasa yang pas untuk jawaban pertanyaan yang masuk yang terkait dengan masalah itu. Jangan sampai baper lagi. Padahal niatnya benar. Apa? Niatnya benar, cocok, kita salut. Hanya teknis yang kadang perlu diperhatikan. Ya? Nah, jadi mudah-mudahan tidak lagi status di Facebook begini dan seterusnya. Ya, kan biasanya begitu. Iya, kebapalannya nak ungkapkan di Facebook. Apa salahnya kok kritik saya? Iya, tidak ada salah, silakan kritik saya. Iya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tolong ketika kita mau open donasi seperti itu, perhatikan orang-orang yang baik dari sisi ibadahnya. Dia adalah penuntut ilmu dan seterusnya. Termasuk keluarga Anda yang mungkin selama ini tidak suka dan benci Anda disebabkan Anda iltizam dengan sunnah. Itu Anda dapat dua pahala di situ. Pahala sedekah dengan pahala silaturahmi. Ya? Bukan saya mengatakan tidak perlu perhatikan orang di luar sana. Bukan. Tapi coba lihat, yang paling besar maslahatnya mana? Penuntut ilmu itu harus tahu itu. Mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil mudaratnya. Karena kalau cuma sekedar berbagi, ya, pokoknya ini bawa ke lurahan sana, bawa sana. Pokoknya asal dapat kolong, kasih. Kan begitu. Ya, kelihatan dia miskin, wajah miskin. Kental gitu wajah miskin. Memelas, kasih mi. Ya, dan seterusnya. Iya. Nah, coba perhatikan. Iya, mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil mudaratnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sebutkan ini tidak ada yang baper. Ya. Jadi itu jawaban saya, enggak usah lagi pertanyaan terkait dengan itu. Silakan open donasi, enggak ada masalah. Ya, yang memberikan donasi kepada saya sampaikan. Iya, Anda mau ambil keuntungan dari situ, silakan sampaikan. Saya pembalut makanan. Saya pembuat makanan. Mungkin ada keuntungan dari sini. Apa boleh? Kalau dia katakan boleh, silakan jalan. Ya. Nah, sebab dia tabarruat kepada kaum muslimin. Nah, ini saya kira jemaah sekalian, ya, hanya poin pertama saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Saya kurang begitu fit ini. Nah, mungkin yang berikutnya itu disampaikan di kesempatan berikutnya. Yang kesimpulannya, tidak boleh menggabungkan akad yang transaksinya mu'awwadhat komersil dengan akad yang transaksinya tabarruat atau non komersil. Iya, sudah kita kasih contoh tadi. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Waduh, ini mirip-mirip lagi. Ternyata umat kita banyak peminatnya. Maksudnya banyak yang berminat memberikan donatur. Salah bahasa lagi. Apakah haram juga? Loh, kenapa langsung haram ini? Hukumnya melalui saya para donatur mengirimkan dana tiap pekan. Tapi saya percayakan dikerjakan oleh orang tua saya dan tidak ada pembagian keuntungan antara saya dengan orang tuaku. Mohon penjelasannya. Iya, ini kayaknya kurang paham. Masih kurang paham ini. Nanti kalau memang masih kurang paham, pekan depan itu saya ulangi lagi. Ya. Nah, ini tidak menjadi masalah donatur mempercayakan ke Anda. Anda percayakan kepada siapa saja. Orang tua atau orang lain. Tidak ada masalah. Iya. Nah, tapi Anda mesti melaporkan ke pihak donatur. Kan begitu. Iya kan? Silakan, tidak ada masalah yang seperti ini. Anda sampaikan aja ke pihak donatur. Kalau masalah Anda mau dapat keuntungan apa tidak, itu urusan Anda. Iya. Nah, tapi ketika ada keuntungan, coba sampaikan ke pihak donatur.
pihak pengelola mendapat keuntungan sekian, atau bolehkah dia mengambil keuntungan? Nah, jadi ini tidak menjadi masalah. Afwan Pak Ustaz, ini bertanya di luar tema. Saya akhwat belum memakai cadar, tapi saya memakainya pada saat pergi ke kajian. Saya pakai sebagai pengganti masker, sebab cadar bahannya nyaman dan masker qadarullah dari masker. Qadarullah saya memiliki riwayat asma, sesak kalau harus memakai masker bila tidak dilepas saat kajian berlangsung, yang mana tidak boleh melepasnya dengan kondisi seperti ini wabah. Bagaimana hukumnya dari apa yang saya pakai ini lepas pakai? Iya, tidak ada masalah. Iya, lepas pakai masker. Iya, ini adalah ikhtiar kita. Iya, salah satu di antara ikhtiar. Iya, kalau kita yakin bahwa seluruhnya yang hadir itu negatif COVID-19. Kemudian jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk, steril dan seterusnya. Iya, itu tidak mengapa Anda buka lepas. Iya, tapi biasanya kalau para umat itu tidak enak kalau tidak rapat-rapat, tidak enak kalau tidak cipika-cipiki. Beda aja kalau para ikhwah, baku halu-halu aja dari jauh. Iya, nah ini. Tapi kalau semua potensi yang saya sebutkan tadi tidak ada, asalnya tidak ada masalah buka lepas masker dan seterusnya. Iya. Sebab ini hanyalah ikhtiar kita. Tapi jangan disepelekan. Demikian wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.